Terributnya damage 2 magazine 1. Mak damage 200. Beretta. Beretta Fury. Ras. Disuruh ngeras kah? Atau ributnya damage 2 magazine 1. Beretta kuning kemarin damage-nya 1. Sekarang damage-nya 2. Memang disuruh ngeras ya pakai Beretta ini ya, jarak dekat kayaknya ya. Magazine 1. Wah, kalau nambah rank sih udah cocok sih, main jarak jauh, total jarak jauh. Evogan sih nambah rank ya. Waduh. Udah lah guys, kita spin pakai diamond aja. Ini bakal susah sih dapatnya. Dua kali nyepin doang guys. Dua kali nyepin doang. Langsung aja kita review ya. Oh, sifatnya ungu guys, spesial guys. Sifatnya spesial. Wah, berarti seimbang sama ini si vampir ini ya. Gasi, kita langsung solo support ya. Oke. Oke guys, sebelum kita baku antam, aku mau kasih tahu dulu. Karena aku main itu full Beretta, jadi aku pakai itu skill Maru, skill Jota biar nambah darah, skill Moku sama skill Oto guys, biar ada tanda-tanda. Aku gak butuh Kelly, aku butuh cuman Jota buat nambah darah dan Maru untuk damage. Jadi kita butuh bener-bener yang bisa nanda dan bisa nambah damage dan bisa nambah darah untuk ngekill, bukan untuk healing make it. Ayo langsung aja kita nyari Beretta. Wow. Halo. Mana? Wow, pakai karbol lakar. Apakah kalian melihat Beretta, guys? Apakah Beretta ada di area-area yang ku lewati? Ya. Damage-nya kurang ya. Double kill. Damage shotgunnya kurang ya? Nope. Aduh. Kalau kena kepala itu mengerikan sekali ya. Baca. Kalian kalau kena kepala itu. Tapi ya begitulah ya. Kesempatan gak boleh dilewati. Kalau kena ya oke. Peo. Goblok. Sabar, kita hantam dulu. Ada ibu-ibu anjay. Triple kill. Oh, aku nyampe ya. Mencan. Meledak. Weh, ayo tunjukkan palamu. Mencan. Sangat sedih dia ya. Nope. Mencan. Beretta dia dong. Beretta guys. Oke, yang penting Beretta udah ada satu dulu nih. Dia ngebawa Beretta kita ya. Iya, emang sedih dia. Rata kalian ya. Thank you Berettanya. Thank you udah keliling. Oke. Mau hilang pala kah? Iya buat. Jom. Mau hilang pala dia, bener guys. Dia mau hilang pala. Yo, aduh. Tak ada. Beretta-nya tak ada. Wadidaw. Dimanakah peperangan? Aku datang. Dimana ada peperangan?
baretan ya. Dada gua sakit. Salah. Oke. Okay. Ya. Yeah. Astaga, Bro. Tolong gua, cok. Aduh, astaga. Aduh, ya ampun. Ini jaringan Telkomsel mencintai. Kalian kok kan Android mau diapain, guys? Kabur. Janganlah. Iya. Iya. Begitu main jarak dekat ya. Begitu seru ya. Majulah. Majulah. Mana nih? Halo guys. Nope. Kata lagi. Eya. Udah nyampe madangan. Peong. Rata guys. Boleh. Dia di samping itu ya. Wow. Kena landman ya. Damage-nya 130-143. Lumayan damage-nya. Belum mati dong. Apakah dia di atap? Menurut kalian dia di atap gak, guys? Apakah dia main atau di atas atap? Gak keluar dia dong. Ribet. Satu doang. Aduh, gak kenapa lah saja. Aduh, gak muncul lagi dia. Wah, sulit sih. Jangan disampah lah, Aduh, pasti disampah ya. Amannya. Ya. Oke, aku healing dulu. Aman karena kita butuh incaran di rumah nih, guys. Ganggu banget di rumah nih. Dia lewat sebentar, dia mau lewat itu. Iya dia dan mantap. Boom, headshot. Rata itu yang kusuka, itu guys yang kusuka. Rata. Kabur pula ada ke sana. Dia kabur ya. Mau ngeripep. Tunggu aku di sini. Wah. Dalam rumah dia. Halo guys. Nah. Sangat gurih guys. Kalian lihat aja guys damage-nya. Gurih banget ya. Tapi wajib pakai maru ya, biar berasa kayak AWM ya. Bareta serasa AWM. Inilah dia. Wah. Zona lari ke sini dong. Kita udah 16 kill. Satu kill kita dinyampahin. Wow. Mau jadi jagoan lo? Tidak kan. Agak sangat mengeribet. Aduh. Iya, gitulah. Kamu sih jalannya gitu, cara nembak. Enggak masuk dong. Dua kill kita hilang. Damage 200. Wow, 70 damage-nya. Karena dibalik global sih. Damage-nya 200, guys.
Baru kali ini kulihat damage Barreta kuning 200. Ngeri ya. Gak main-main ya damage-nya ya. Wait. Edo lagi di use. Di situ ada orang. Apakah dia ngendong airdrop terus? Gak lewat-lewat, aku menunggu dia. 19 kill, masih ada 10 orang. Gameplay pertama, kalau kalah gak apa-apa. Tapi udah 19 kill aja ya. Rame dong. Tolong gue cok. Aduh astaga. Jangan apa ya Allah. Wah. Bentar guys ya. Aku lihat sekitaran dulu bahaya nih. Dia boleh kok maju. Ada suara mobil. Killing spree. Eh, mantap. Jangan disampah. Killing spree. Begitulah cara main, jangan disampah lah. Kasih hadiah lo. Oh, itu dia. Kena kepalanya. Kena kepalanya. Bisa kan? Ayolah, kak, muncul. Jadi, kamu jangan bikin ribet ya. Muncul. Wah, dikira ada orang pula. Dua global pula. Bingung nih guys. Kiri ada orang, kanan ada orang, zona di aku. Itu berlang. Nope. Bentar guys, fokus dulu, di kanan masih ada orang, aku takut di kiri ada orang juga. Aman dia. Aman. Tetap aman. 3 orang lagi. 23 kill. Orang di luar zona 1, di kanan, lagi ngeripep itu, biarin dulu. Orang sisa 3. Oke. Lagi ngeripep satu orang, dibantu ada satu orang. Orang jadi 4, dihidupin satu. Ini harus hati-hati guys ya, yang dihidupin ini bahaya nih. Repep dulu, aku mau nyebrang. Ngeri. Aku harus ambil zona dulu guys. Wah, udah hidup belakang tuh. Satu orang hidup belakang mobil. Ah, oke. Kelar kamu. Kelar. Gila, jangan nyampah lah. Capek guys. Berarti orang sisa di sini dua ya. Reload. Peluru 30. Bentar, hemat. Satu lagi dari pep. Dua di sini. Udaman berarti ya. Tapi agak-agak takut juga guys ya. Karena gak tahu kita tiba-tiba ya. Tiba-tiba tuh kayak gini guys. Orang tuh pakai launchpad. Nah, launchpadnya tuh ke belakang kita. Udah ditembak kita. Bahaya guys. Jadi kita gak boleh berprediksi aman gitu. Itulah efeknya. Kecuali ya launchpadnya tuh udah dihilangin. Nah gitu. Itu baru kita tahu cara main. Tapi kalau masih ada item-item yang agak random gitu ya, kita harus ya prediksinya tuh betul-betul gitu. Halo guys. Nah, kayak gini kan jadi seru nih. Ayo, maju kalian. Hampir. Peluru udah dikit ya, peluru dikit guys ya. Dua orang ini kalau masih banyak global susah ya. Global aku sisa 2. Bentar. Gak maju dia. Aduh, aku gak punya granat. Aduh, cuma ini doang. Fire in the hole.
Bisa dua global. Aduh, gak kena sekali lagi. Jangan. Oke, peluruku sisa 18. 18, boleh. Gak punya apa-apa lagi, gak punya granat. Tapi bisa sih. Gak tunggu dari maju satu. Ya. Aduh, zona ganggu. Aduh. Sakit bang. Mantap. Udah kelar. Ayo, kelar kita. Zona sakit tuh. Ayo, cepat. Kalian rasain, guys. Gameplay pertama kalian langsung goyah, guys. Seharusnya 28 kill, guys. Tapi ya, disampah ya. Aduh, gak apa-apa lah. Jadi begitulah damage-nya ya. Damage-nya tembus 200. Ngeri sih. Review Barreta ala Hekatrol ya. Oh, hello, yeah. Hey, what happened? I don't think you have any idea how fast.